Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ikhdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah lana abwaba rahmatika wa ansur alayna hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lissawab. Amin. Al-Fatiha ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Thumma ila jami'i ihwanihi min al-anbiya wal-mursalin wa ila jami'i ahlihi at-tayyibin at-tahirin. أزواجهم وأهل المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين على جمال ما نصدر الله على معدل المسلم سبحان الله سعبي كتاب الله ومعه 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 هدية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه بالدارين امين. وعن ابي قتاده كان الذي ابي قتاده وعن ابي قتاده كان الذي ابي قتاده رضي الله عنه رضي siapa Allah anhu dari Abi Qatadah, anhu dari Abi Qatadah berkata siapa Abi Qatadah, karena ada siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli salat siapa Rasul, itu yusolli salat siapa Rasul, bahwa yang bermula Rasul itu hamilu umamata, menggendong umamah, itu hamilu umamata, menggendong umamah,
Binti Zainab. Umamah itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zainab. Karena kalau dari Siti Fatimah namanya Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau dari Siti Zainab namanya Umamah perempuan. Fa'idha sajadah, maka jika sujud siapa Nabi? Fa'idha sajadah, maka jika sujud siapa Nabi? Wada'aha, meletakkan siapa Nabi akan Umamah. Kalau sujud ditaruh. Fa'idha qama, dan jika bangun siapa Nabi? Wa'idha qama, dan jika bangun siapa Nabi, hamalah, menggendong siapa Nabi akan Umamah. Hamalah, menggendong siapa Nabi akan Umamah. Muttafaqun, itu disepakati alaihi atas hadis. Wali muslimin, dan itu bagi imam muslim. Wali muslimin, dan itu bagi imam muslim. Wahuwa, dan bermula Nabi. Wahuwa, dan bermula Nabi itu ya umum mengimami siapa Nabi. Jadi ketika menggendong Umamah itu beliau sedang jadi imam. Nasakan manusia, nasakan para sahabat. Nasakan para sahabat. Di masjid, di dalam masjid. Di masjid, di dalam masjid. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama di dalam beberapa hal. Satu, sholat sambil menggendong anak kecil itu boleh. Sholat sambil menggendong anak kecil itu boleh. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena kalau di sini baginda Nabi menjadi imam berarti sholat fardu. Kalau sholat fardu saja boleh, apalagi sholat sunnah. Yang kedua, sholat sambil menggendong anak kecil itu tidak membatalkan, menggendong anak kecil di dalam sholat tidak menjadikan batalnya sholat. Selama tidak melakukan gerakan yang lebih daripada yang membatalkan sholat. Kalau menggendong bayi, ketika bayinya ditaruh cukup satu kali gerak. Ketika mengangkat juga cukup satu kali gerak, jadi tidak perlu gerak banyak. Yang ketiga, bahwa anak kecil itu suci. Bajunya atau pakaiannya suci, badannya. Selama kita tidak yakin bahwa ada najis pada dirinya. Contoh, kalau kita sudah tahu anaknya pakai Pampers, kemudian kita juga tahu kalau pipis di Pampers, kemudian kita gendong dalam sholat, tidak sah sholat karena sama dengan hamilun najasah, sama dengan membawa najis. Tapi kalau misalnya kita yakin belum pipis karena baru dimandikan, kemudian baru dipakai Pampers, digendong juga nggak terasa kalau dia pipis, bisa. Maka itu dia diyakini bahwa dalam keadaan suci. Maka seperti ini boleh dibawa di dalam sholat.
Yang keempat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong Umamah di dalam sholat itu adalah uswah. Uswah dalam hal apa? Uswah dalam hal kasih sayang kepada anak kecil. Ya. Jadi hadis ini tidak hanya berkaitan dengan hukum sholat saja, tapi juga tentang rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada anak kecil. Karena ada anak kecil ini memberikan keberkahan, di mana ada pintu surga yang jarang dilewati oleh orang. Apa itu pintu surganya? Namanya pintu surga itu ada pintu surga yang pintunya lewat buat orang-orang yang sholat. Ada pintu surga buat orang-orang yang puasa. Ada pintu surga orang-orang yang sedekah. Ada pintu surga orang-orang yang ngaji. Ada pintu surga yang jarang dilewati orang. Namanya tafrihus sibyan, menggembirakan anak kecil. Ya. Jadi itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak kecil kalau digendong kan senang. Ya, makanya ini juga ajaran buat kita kalau anak kecil mendekat kita ketika kita sholat, jangan dimarahi. Ya, nanti membuat trauma. Ternyata orang sholat itu galak, jadi mereka tidak mau lagi mendekat kepada orang yang sholat. Oleh baginda Nabi cucunya digendong. Ini bagai bentuk uswah buat kita bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada anak-anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب إذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد اقرأوا جماعة بسم الله binatang berwarna hitam
Al-hayyata rupanya ular. Al-hayyata rupanya ular. Al-hayyata rupanya ular. Wal-aqraba dan kala cungking. Wal-aqraba dan kala cungking. Akhrajahu mengeluarkan akan hadis. Siapa al-arba'atu imam yang empat? Wasahahahu dan mensahihkan akan hadis. Wasahahahu dan mensahihkan akan hadis. Siapa Ibnu Hibban, imam Ibnu Hibban? Siapa Ibnu Hibban, imam Ibnu Hibban? Hukum membunuh dua binatang tersebut di dalam salat ada dua qaul. Qaul yang pertama, hukumnya wajib karena itu dua binatang beracun dan membahayakan. Sehingga walaupun seseorang dalam posisi sholat, wajib melindungi dirinya. Kalau di dalam perang, orang boleh sholat namanya siddatul khawf. Boleh gerakan dalam rangka melindungi dirinya dari musuh dalam perang siddatul khawf, itu tidak membatalkan sholat. Dalam hal ini, Akrab dan Hayyah itu binatang yang bisa mematikan dengan bisanya, dengan racunnya. Maka walau ketika seseorang menemukan dua binatang ini di dalam sholat dan diindikasikan akan mematikan dirinya, maka diwajibkan untuk dibunuh walaupun dalam kondisi sholat. Wahuwa dalilun ala wujubi qatlil hayyati wal aqrabi fi sholati. Dalil bahwa membunuh ular dan kalajengking di dalam sholat itu hukumnya wajib. Ya. Waqila ada qil. Jadi kalau di dalam kitab itu ada waqila, itu pendapat lain tapi lebih lemah daripada pendapat yang pertama. Ya. Kalau qil itu berarti pendapat sebagian kecil. Kalau banyak maqala jumhur. Waqila innahu linnadbi. Hukumnya ada yang berpendapat bahwa hukumnya hanya sunnah saja. Kemudian disebutkan kenapa hukumnya kok disimpulkan oleh para ulama membunuh dua binatang ketika sholat itu wajib. Wa huwa dalilun ala annal fi'la alladhi la yatimmu qatluhuma illa bihi la yubtilu as-shalah. Kalau misalnya di dalam sholat itu harus mematikan karena bisa jadi kalau tidak dimatikan bisa menyerang orang yang sholat sehingga bisa jadi sholatnya tidak selesai, maka binatang itu wajib dimatikan. Sawa'un kana bi fi'lin qalilin aw katsirin. Walaupun gerakannya sedikit atau banyak, pokoknya selama itu tujuannya dalam rangka melindungi orang yang sedang sholat biar tidak celaka dan melindungi sholatnya biar tidak terputus, maka hukum membunuh dua binatang itu menjadi wajib. Wa ila hadza dzahaba jama'atun minal ulama. Pendapat inilah yang dianut oleh banyak para ulama.
anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qutuluh al-aswataini fi salati al-hayyata wal-aqraba. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu ibn Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa nadrasnahu anta fadlaka wa anta ruddahu inda hajatina ilayhi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.